إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة الملكة جبريل ميكائيل إسرافيل وإسرائيل، ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين الحسين أبو بكر عمر عثمان وعلي، ثم إلى أرواح ثلاثة أرواح السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah dan maksiat apa kita berhubung sementara kita nak menunggu waktu isyak sebab kuliah maghrib macam-macam. Ada tempat dia buat kuliah asar, ada tempat kuliah maghrib macam sini, ada tempat kuliah sebelum terawih, ada tempat buat empat kemudian terawih, ada tempat lepas witir kuliah, ada tempat kuliah pun tak ada. Macam-macam. Tak apalah. Dia benda ni sibuk suasana, melihat pada suasana tempat tu sendiri. Kalau tempat saya kuliah lepas asar. Asar sampai waktu berbuka. Kita buat. Jadi buka tu lebih kurang setengah jam. Habis siap untuk berbuka. Macam-macam lah. Yang pentingnya tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil peluang. Dia mengambil peluang dan ruang untuk nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana sesuai dengan Quran itu sendiri yang turun ini tujuannya untuk disampaikan, untuk didakwahkan. Ya, kalau kita tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran dalam bulan Ramadan. Ya. Allah bila saya sebut selalu sebut Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan kerana bulan Ramadan tu hati manusia, jiwa manusia tu bersih. Ya, bersih tu kerana disebabkan antara lain keampunan Allah. Allah bohong je, aku ampun dosa, ampun. Yang kedua Allah tingkat gandakan, ya, bonus yang Allah bagi. Tahun ni dapat bonus tak tahulah di tangan kerajaan, dapat tak? Saya pun tak ambil tahu. Jadi bonus yang Allah nak bagi, pahala sunat dilipat kali ganda pahala wajib, yang wajib diganda sampai 70. Di sini hasil daripada ini melalui tertib tadarusnya, kiamnya, sahurnya, iftarnya, semua itu diberi ganjaran-ganjaran dengan tujuan untuk melalui proses pembersihan hati, jiwa kita ini tadi. Maka itulah bila Allah turun tadi tuan-tuan. Saya, kita cuti hari 17 hari bulan ni, 17 Ramadan. Saya lebih suka pegang pada 10 akhir. Dia khilaf ulama situ. Saya lebih suka pada 23 tu. Tapi tak apalah nak cuti. Bila-bila tu cuti je. Ya. Khilaf-khilaf tak ada masalah. Ya, sebab inna anzalna fil lailatil qad. Nah, malam qad. Malam qad ni kebanyakan ulama mengatakan 10 yang terakhir. Nah, dan saya nak pesan sebelum saya nak masuk ni. Pesanan daripada murabbi saya, Datuk Tuan, dia pesan dalam 10 akhir ni jangan tinggal 3 perkara. Saya sampaikan pesanan dia, 3 perkara. Perkara yang pertama, jangan tinggal satu hari tanpa bersedekah. Jangan tinggal, ya, 10 Ramadan ni, 10 akhir ni, jangan tinggal satu hari tanpa kita bersedekah. Sedekah itu luas bentuknya, sedekah itu luas bentuknya. Tapi kita fokus kepada bentuk harta. Badan sedekah, senyum pun sedekah, bersama dengan isteri pun sedekah. Nah, tapi yang kita fokuskan di sini sedekah dalam bentuk harta. Ini saya bukan nak
riak ke takabur ke, bukan saya jadikan dalam hidup saya yang hari biasa ni memang hari-hari saya sedekah. Motor saya senang je, biar banyak asal ikhlas. Ulang balik, biar banyak asal ikhlas. Tak dapat RM5, RM10, alhamdulillah. Nah, kena gitulah kita. Biarlah sikit asal ikhlas, sikit aja. Nah, jadi saya kalau awal Ramadan ni memang 10 saya tingkat ganda lagi. Belum yang wajib saya ni. Yang wajib saya di pondok saya tu 150 orang. Satu hari satu kepala 20 orang. Bermakna kalau satu hari 3,000, kalau 30 hari berapa ni? Tak 90. 90 lah. Saya tak ada duit, tapi tak tahu tuan-tuan. Saya tahu. Minta maaf lagi sekali lah, bukan saya nak kata riak tak, tapi inilah saya buat keadaan. Hari pertama Ramadan saya jumpa mak saya dulu. Terus bagi. Nah, ambil dulu 1,500 mak. Tak cukup kan saya. Hari yang akhir yang ke 10 yang pertama saya jumpa pula isteri saya. Lepas je sahur nak masuk subuh, ambil duit 1,000 yang. Duit apa bang? Ini bonus yang abang bagi sepenuh Ramadan. Ambillah kau nak buat apa. Hari yang kedua, isteri kedua pula. Setiap hari tu lagi, pasal dia ramai, kita kena bagi-bagi lah. Saya buat macam tu. Tapi dia punya keajaiban tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tengok, bukan nampak tak kereta saya tu? Kereta hitam tu, RAC. Baru ambil tu. Saya tak ada duit. Orang kata bohong ustaz, tak ada duit beli kereta pula 150 ke atas je, bukan ke bawah. Aku kereta Malaysia ni tak boleh naik, kecang-kecang goyang habis. Nah, saya kebetulan kereta saya masuk bosok semua, tak ada kereta. Kereta saya semua 9 tahun ke atas dah. Ambil datang seorang hamba Allah, bagi duit kat saya. Nah, ambil ustaz duit RM25,000, bukan RM2,500, bukan 2,000 setengah saya, 25,000. Tapi dia bagi baru 10, 15 belum. Bagi saya, siapa menang? Nak apa duit ni? Omar kata, bang, kereta tak ada ni bang. Okey, jom. Saya datang. Jumpa dengan kereta kat sini. Siapa tu? Apa namanya? Haji Jaya. Datuk Haji Jaya. Di depan ni. KSS. Tu KSS. Tak, KSS Datuk Jaya. Dia ketua UMNO bahagian Kuala Selangor. Saya jumpa dia, Tok, kita dah berpadu tu. Atuk sana, saya sini dulu kita bergaduh tu. Sekarang kita begini tu. Saya nak ambil kereta. Atuk jangan rugi, cuma tak untung je. Dia bagi tahu jangan beritahu orang lain. Tak apa ustaz punya hal, aku bagi diskaun RM30,000. Saya dapat RM25,000, diskaun RM30,000, RM55,000. Saya hanya bangkit malam minta, ya Allah, aku dah masukin saham dalam bulan Ramadan tahun lepas. Dah setahun ni saham ni, ya Allah. Kau baiklah lah. Ini cakap bodoh-bodoh lah. Cakap bodoh-bodoh tu. Alhamdulillah. Itulah sebab tu Nabi suruh sangat. Dan tuan-tuan tak perlulah banyak. Tadi saya makan tadi, alhamdulillah. Tak selera. Sahabat aku Cik Ayub. Ada ikan ni kan, saya tengok ambil kuah masukkan, makan sedap, selera habis. Berapa banyak pahala dapat? Hanya kuah dua sudu saja. Hanya kuah dua sudu saja, bukan sampai satu periuk. Dua sudu bawa bekal, bagi kat kawan sikit, saya makan selera. Ceramah pun nak rasa seronok. Rasa esok nak main buka sini pula. Esok bawa ikan merah pula. Nah, dah berapa banyak pahala Allah bagi. Saya pesan orang pondok saya 150 orang tu, saya kata saya paksa kamu sama tiap-tiap hari bawa untuk berbuka puasa. Walaupun dah ada, jangan banyak, karipap bawa 2 biji je. Kamu nak bawa donat 2 je, potong 4, karipap potong 2.
yang saya yang dasar saya dah bagi dah. Kalau beli buah apple, jangan beli RM10. Bawa sebiji je, potong 4. Letak kat situ. Nak seorang makan sebelah tu berapa? Nabi kata separuh. Rumah kita bukan separuh ni. Sebiji lah tu. Belah 4 orang makan. Jangan kita fikir, bila kita nak buat ni, kita buat yang besar-besar. Tuan-tuan nak buat besar-besar macam saya buat, tak buat tuan-tuan, aku pun demam tak kebah. Demam tak kebah ni. Tapi alhamdulillah, pengalaman saya ada pernah sekali, hari ni tak payah kuliah je lah cerita-cerita. Saya nak balik raya, tak boleh balik. Bayar allowance, bayar semua ni, habis duit. Janji rumah nak balik. Rumah kata, balik bang, tak apalah, jaga pondok je lah. Dia tak tahu saya tak ada duit. Duit pondok ada, takkan saya nak ambil. Nah, saya tak boleh ambil, itu amanah orang. Jadi, datang sahabat, ustaz, tak balik, jaga pondok, balik apanya, kesian orang pondok ni. Yalah, nak balik dia bersalam, ambil ustaz duit raya. Tua macam aku pun orang bagi duit raya. Dah sampai surat ni, aku buka-buka tak banyak lah. RM2,000 je. Saya pun telefon mah saya. Yang, jom balik Kelantan. Abang kata tak nak balik. Abang dengar lagu Allah yang hampir Ramli, Dendam Perantau. Kena balik lah. Padahal dapat duit tadi. Oh, tu dia tuan-tuan. Benda-benda ni kadang-kadang kita ada rasa benda ni. Allah, yang pentingnya Allah bantu kita dalam keadaan kita terdesak. Kalau dunia Allah bantu kita, yang kita harap biarlah Allah bantu akhirat, itu lebih afdal. Lebih kita seronok. Tapi nak cerita kadang-kadang kita manusia. Ya Nabi Ibrahim pun, ya Allah, aku tahu dah kau tu Maha Esa, aku tahu. Tapi beri keyakinan kepada aku. Aku tengok bulan, hilang bulan. Aku tengok matahari, ingat matahari, hilang matahari. Kamu yakinkan. Itu yang Nabi sembelih burung tu. Itu dalam Quran tu cerita. Nambahkan keyakinan. Jadi kalau tuan-tuan rasa benda yang segini, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Saya ajaklah diri saya semangat. Dan tuan-tuan semua, akak-akak, ya, 10 akhir, jangan kita tinggal satu hari pun tanpa kita bersedekah. Tak usah banyak. Masuk tabung RM1 pun tak apa. Tapi faham-fahamlah RM1. Nak beli air cendol pun RM3.50. Nah, air gaun pun berapa ni? Betul. RM1.02. Nak beli air gaun pun tak boleh. Lepas tu kita nak minum air Taga Kausar di hari akhirat. Kan? Saya dah. Ini berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman saya lah. Dan tak boleh kita nak cerita banyak-banyak, nanti kau kata ya ke ustaz. Nah, kadang-kadang bila kita Allah tunjuk tu, Allah wa'asa. Dan saya selalu baca ayat fakasafna anka ghita'aka fabasaruka yaumul hadid, surah Qaf tu. Surah Qaf tu saya jadikan dia sebagai semangat untuk saya. Ayat depan apa tu? Laqad khalaqna insana lam yatwasisu bi nafsi wa nahnu aqrabu tu. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Tuhan tu dekat dengan kamu. Izi atalakum talaki anil yami wa anishimali. Apa yang kamu cakap, Allah catat semua. Jadi ayat ini menjadikan motivasi untuk saya. Maya fizikan minilai ladai roki bun'ah. Wajat sakratul maut. Bila datangnya sakratul maut. Ini ingat kita dengan mati. Baik itu penting kita memahami, mentadaburi Al-Quran. Minta fa'am fakasah. Kasah ni bukan kita tengok. Ni dah Allah fakasah. Itu akan fa'basaruka yaumal hadid. Hari akan datang. Hari akhirat. Hari akhirat tu. Allah beri kita supaya kita hidup hari ni. Kita fikirkan tentang alam kubur. Nah, dalam bab. Kuliah saya dalam bab zuhud tu. Bila orang tanya Ibrahim Adham, bagaimana kamu boleh capai sifat zuhud? Dia kata, aku tahu kubur itu tempat yang azab. Apakah bekalan yang aku nak bawa dalam kubur? Saya cari dalam kelebihan-kelebihan Quran, antaranya surah Al-Mulk. Baca setiap kali sebelum nak tidur. 10 minit je. Tabarakallazi biyadil. Kalau anak-anak kita ni, nah, tabarakallazi biyadil mulku wa ma'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tak panjang 10 minit. Baru-baru mungkin 15 minit. Tapi bila kita dah baca tu, lupa ujung ya. Lupa kepala. Tengok kepala macam kita baca Yasin ya. Jadikan dia darah daging dalam hidup ini. Nah, ini benar. Nah, sebelum nak masuk sempat tak sempat, sebenarnya saya nak buat pesan ini. Yang kedua pesan dia, jangan tinggalkan Quran walaupun satu huruf satu hari.
jangan tinggal. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan sesibuk macam saya tak tahulah. Ni cuti sekolah boleh reda sikit. Ya, pergi sekolah balik pukul 3. Dan saya bagi tahu mak-mak saya, nenek-nenek saya yang duduk di pondok saya cakap, Ramadan biar saya dikhadam kepada kamu. Kamu duduk makan dan ibadat sahaja. Apa kelengkapan, apa yang kamu nak, kamu WhatsApp pada saya, ni nombor telefon, saya akan usahakan. Duduk saja saya. Nah, sebab pada saya nak berkhidmat, nak jadi khadam. Aku lebih suka jadi khadam pada orang yang berbuka puasa dan orang yang berpuasa. Mata dia hari-hari duk tengok Quran. Sebab dia orang kat sana bangun pagi lepas subuh, Quran sampai pukul 12. Pukul 3:30 dah bangun. Dia mulai tiap-tiap malam. Jadi saya rasa saya tak rugi saya berkhidmat pada mereka. Jadi tuan-tuan, nah bila kita baca ni, kelebihan dia macam mana kelebihannya? Kalau bulan biasa, alif lam mim, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Masuk bulan Ramadan 100. Alif 100, lam 100, mim 100. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim 300. 300. Kalau kita baca tiap-tiap hari 10 hari tu, dah tentu dah Lailatul Qadar dah. Dah tentu. Kau nak jumpa Lailatul Qadar ni bila tengok pokok tunduk. Nah. Ha. Ataupun pelik-pelik benda, itu Allah nak tunjuk yang fizikalnya. Kok mana pun tercapai kita. Asalkan memenuhi syarat ibadat kita dengan Allah. Jadi kalau malam itu tuan-tuan, malam Lailatul Qadar, malam itu malam Lailatul Qadar, kita bukan nak kejar Lailatul Qadar, kita teruskan aja. Malam itu kena, cuba bayangkan 3,000 ganda 1,000. 1,000, 3,000, 3 ganda 1,000, mana? 30. 30,000 dah. 30, 30, 30, 90,000. Seannya alif lam mim. Orang yang berniaga kejar kat bazar Ramadan, orang sampai bergaduh-bergaduh dekat mana? Jalan Tar. Bergaduh-bergaduh dekat Ismail Yakin. Nak apa ni? Nak berniaga. Nak. Kan aku sebut benda ni susah pak. Pelanin seri elok je berniaga. India seri elok je bila orang Melayu. Renung-renung kalah. Selamat beramal. Renung tu tak? Nah, jadi 90,000. 90,000 hanya 3 huruf sahaja tuan-tuan. Belum masuk kaf, ha, ya, ain, sad, sadaqallahul azim. 5 huruf. Hari ni tak nak baca pun ustaz. Bacanya huruf-huruf je. Nun dah. Dah penat sangat. Ha, sad dah. Jadi jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal ya. Tolong jangan tinggal. Walaupun satu mudah. Saya biasa tadi saya tak sempat keluar belakang sikit baca tu tabarakallah dibuka. Tapi tengok Quran. Saya suka tengok. Walaupun kita ingat, kita faham, tengok. Sebab tengok ni kita tengok benda dosa, benda maksiat dapat dosa. Tengok benda pahala, benda baik dapat pahala. Nah, tengok benda baik dapat, tengok Quran dapat pahala. Kalau tengok dapat RM1, kalau kena malam tu kadar tak dapat RM1,000. Jangan tuan-tuan fikir bila kita ibadat ni nak yang besar-besar. Nah, kalau boleh buat yang besar tu bagus. Saya dah cerita ke dua orang ni, tak apa aku suka ulang balik. Dua orang sahabat saya yang mati yang saya cukup mencemburui kematian. Nah, satu mati betul-betul depan makam Rasulullah. Pintu makam Rasulullah. Haji kalau pergi Mekah, round aja dekat pintu makam Rasulullah, menangis tak Haji? Menangis gitu. Kalau kali pertama lalu tu saya, kali pertama lepas tu semayang kali tu, mesti saya lalu. Sibuk macam mana saya tunggu, saya akan lalu kali pertama sebagai nak ziarah kubur Rasul. Bila masuk je kat kubur Rasulullah tu, kita nampak nak masuk kat baris tepi tu, dah mula hati Allah bagi lembut. Hati kita masuk, ya Rasulullah. Di situ dia gugur, mati. Orangnya bukan tak kenal, tak ada. Orang biasa je. Dia orang jemaah tabligh. Kerjanya tak ada apa ni. Bila orang datang, dia ikram je. Macam tadi lah. Nah, ikram je, bagi tak susun-susun orang makan.
habis orang makan dia pun susung-susung tak tinggal. Itu je. Bukan macam saya. Saya tempat VIP begini je duduk. Tahu makan je. Nah, nak ambil apa pun tak payah cakap. Tolong ambil tu, orang ambil. Mana lebih susah? Orang yang khidmat ni. Bukan kata orang ni matinya cukup mencemburui. Saya suka tengok-tengok orang yang nah. Yang kedua, Ustaz Azri Taliban. Nah, bila kita orang buat sembahyang raib di tempat Ustaz Ahmad Dasuki, kita berkumpul. Apa kelebihan dia ni menunjuk Allah pilih mati di Madinah? Yang ada dalam gambar dalam WhatsApp saya ni, untuk kami yang dia pegang, tidak dibenarkan sebar dalam masyarakat lah, tak dibenarkan. Keluarga dia kata jangan. Hanya kawan-kawan rapat macam saya ni je lah. Saya tengok tuan-tuan, Masya Allah, pada pandangan saya lah, kat dahi ni berpeluh dua pejian air mata di sini. Ha? Mengalirnya air mata kat sini, yang besar dua biji duduk sini. Itu memberi gambaran tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah. Mati pula di mana ditanam di kubur bakir. Orang yang akan dibangkitkan pertama ialah orang yang dimakamkan di kubur bakir. Kalau makam di batu belah, bakir yang keberapa aku tak tahulah. Bila kami tengok tuan-tuan, Masya Allah, bincang satu benda yang cukup saya tekan. Dia daripada Ipoh datang nak ceramah ke sini. Besok pagi nak musyarak pula. Musyarak bukan dapat alam klaim mailih pun. Fahamlah musyarak apa. Dia orang parti, musyarak parti bukan ada duit pun. Nak balik tuan-tuan, duit tak ada. Lepas ceramah, penceramah lupa. Benda hari tak datang lupa. Aku tak apalah lupa pun tak boleh masuk dalam bank. Batang dengan kereta. Nak balik tak boleh. Malam tu nak tidur semua tu orang tunggu kawan besok datang. Tidur dalam tempat letak barang. Kat bas tu ada dia punya ni. Nak tidur takut orang bas dah kenal dia. Tidurlah. Saya kata Masya Allah. Ini dia tuan-tuan. Jadi sebab itu kita, ya kalau kita boleh buat yang lagi besar, bagus. Nah, tapi mampu ke kita? Jadi kita tidak boleh buat ke semua. Jangan kita tinggal ke semua. Jangan tuan-tuan. Bila-bila lagi 10 ni. Dan satu lagi sebelum nak masuk ni, tak sempat tak apa. Lepas saya nak kejar ke Gombak pula ni. Nah, Gombak. Sini berapa minit? Setengah jam. Okey, saya buat 15 minit boleh. Nah, yang ketiga katanya, jangan lupa. Kan Nabi sebut apa yang nak buat? Istighfar ya. Ini jangan lupa. Dan saya pesan tuan-tuan, dalam bab istighfar ini, dalam bab istighfar ini tuan-tuan, dengan Allah susah-susah pun senang, senang-senang pun susah. Kita angkat tangan, ya Allah, dulu aku tinggal semayang, ya Allah, aku lalai, ya Allah, dalam semayang. Tak apa, kodok. So Allah terima tak terima, itu serah pada dia. Tapi Allah Maha Pengampun. Ya Allah, dulu aku tak puasa dah 10 tahun, sekarang aku dah taubat. Aku nak puasa tak boleh, ya Allah. Kecil manis gauk semua dah. Duk hemodialisis dah. Tak boleh puasa. Bayar fidyah. Mana syarat untuk kita ke arah taubat itu ada. Sebab kita dengan Allah. Dan Allah Maha Pemurah. Kita kena yakin yang itu. Masalah kita dengan manusia. Masalah kita dengan manusia, tuan-tuan. Jagalah hubungan baik kita dengan manusia. Jaga. Sehingga Nabi kata kalau kita putus hubungan silaturahim 3 hari tak masuk surga. Nah. Jadi lebih tuan-tuan, saya pegang prinsip ular menyusur akar tidak akan hilang bisa. Tak rugi tuan-tuan. Kalau saya jumpa dengan tuan Nazim minta dengan isteri saya ni, saya buka rahsia. Subuh kadang-kadang esok nak raya ni, bukan isteri saya minta maaf dengan saya. Saya lepas dia semayang subuh di masjid, lari balik cepat-cepat, pegang dia, jumpa dia, saya pegang tangan dia, pegang dahi, saya cium, yang maafkan Allah. Dia nak minta maaf dengan saya, saya kata tak, engkau setelah nama engkau sudah dicatat di ilmah tu, kau jadi isteri aku. Waktu itu aku sudah maafkan segala kesalahan kau pada aku. Saya tak pernah.
saya yang, kerana saya tahu saya jarang balik rumah, sibuk dengan urusan ni, kadang-kadang termakan hati. Yang seorang pun boleh termakan hati, yang tiga macam aku lagilah termakan hati. Sebakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu. Nah, jadi saya pergi minta maaf. Haji ada buat ni? Tak ada. Innalillah. Tak. Saya buat dalam bilik. Tapi bila di luar dengan anak-anak semua, Baris. Baris mana-mana. Si saya pun tak. Nah, kalau orang Jawa kan ngomporasi akhir-akhir yo pada-pada. So dengan sebab biasanya kita buat salah dengan orang dekat-dekat. Tapi kan keegoan kita, kita tak tahu sama ada orang, tapi isteri kita insya-Allah lah. Nah, dengan sahabat anda, dengan jiran kita, dengan rakan masjid kita, jangan tuan-tuan. Jangan. Ambil ruang peluang sebab dia tersangkut. Doa kita tersangkut melalui dosa kita. Baik tu bila orang tanya kepada Abdullah Ibn Abbas, dia kata kenapa Rasulullah suruh ni? Sebab ini kunci dia. Maknanya bila kita diampunkan oleh Allah, segala benda Allah bagi. Wasan ila maghfirah min rabbika wa jannah. Dan Allah beri kepada kamu surga. Surga tu akhirat. Maknanya surga segala kesenangan. Jadi kesenangan dunia tak ada masalah lah. Ada masalah tapi Allah selesaikan. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Nah, orang tanya saya, ustaz, saya tengok ustaz tenang aje, tak ada masalah ke? Nak pondok ada 4 tahfiz lagi, mengajar sekarang ni tak ada, tak tenang ke? Tenang aje. Saya kata, kamu pernah tengok itik di dalam air tak? Ya, itik dalam air kita tengok dia tenang, tapi kaki dia di bawah tuan-tuan begini. Itulah. Nak cuma ingat Allah sebut ala bi zikrillah itu ma'in qulub. Orang yang mengingati Allah saja, Allah akan ingat, tenangkan hati. Dan hati kita ni, saya tak tahulah, ada buat kajian denyutan jantung kita ni da di dut, itu lagu dandut. Nah, saya tak sempat nak buat lagu raya, tak sempat Allah. Nak dengan sibuk-sibuk tengok-tengok dah raya, ada rancangan nak buat lagu raya tu. Hati kita, katakan satu hari denyutan hati kita ni waktu kita sedar ni, katakan 1 juta. 1 juta bunyi tak? Tut 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 tut. Kan ya, tut 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 tut. Setiap tut tu kita ingat Allah. Tut tut. Kena latih ya? Boleh. Ha. Sebab Nabi kata orang yang hidup dengan orang yang mati ialah orang yang mengingati Allah dengan air pun. Itu ingat hati. Kadang-kadang dalam hati ingat, luaran belum tentu kita boleh terjemahan. Saya pergi tadi mengurut, Nazir bawa pergi mengurut umat siapa tu, malap tu. Sayu hati saya. Lebih sayu lagi dengar lagu Datuk Siti Hanija nak balik raya. Nah, dia tampal kat dinding. Dia tampak kat dinding dengan tulisan, tulis Allah, saya sayang Allah. Nah, tulis kat dinding, saya sayang Allah. Saya pergi rumah kawan saya, tulis gambar Leonardo yang kepala botak tu kelepak. Hai lah. Kita nampak kecil je tu. Oh, susah je duduk, tapi tampal dia, saya tengok, masya Allah, rumah aku pun aku tak tampal gambar ni. Dia letak gambar kita dengan isteri kita lah, tengah ambil ijazah gini. Tak apalah, tak salah sini lah. Tapi nak ceritanya, kasih sayang dia dengan Allah sampai dia zahirkan melalui perbuatan dia tu. Jadi mudah ni. Ya, jadi tiga benda ni tuan-tuan. Baru nak masuk tajuk ni. Saya minta sampaikan pesanan ni. Satu pesanannya, jangan berlalu tanpa kita tidak melakukan sedekah. Pegang prinsip saya, biar banyak asar ikhlas. Ya, biar banyak asar ikhlas. Jangan risau. Ini janji Allah. As-syaitan ya'udu al-fuqara. Syaitan yang menjanji kamu dengan kefakiran, kemiskinan. Allah tak. Yang kedua, jangan berlalu hari kita sebelum akhir ini khususnya dengan kita tidak membaca Al-Quran. Saya memang orang yang paling malas baca Quran. Paling malas, tak tahu masuk. Nah.
Tapi rumah saya suka bebel Quran. Saya letak di bilik satu, ruang tamu satu, di dapur satu, tak Quran. Nah, duduk dapur sambil nak tunggu makan, oh ada Quran, ambil buka. Duduk kat ruang tamu sana je sebelum nak tengok WWE lah. Buka Quran tu, buka tutup lah. Jadi kita ahli Quran. Tapi saya memang malas. Cubalah, lawanlah nafsu itu. Nah. Jadi tuan-tuan, jadi Quran itu turun dalam bulan Ramadan. Nabi tak tahu dia nak jadi rasul, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Sebab Nabi ni orang Arab. Orang Arab ni dia tak ada kitab, tak macam orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel. Bani Israel ni dia ada kitab Taurat, kitab Injil, dia tahu dah Nabi akhir zaman tu bentuk rupa sehingga Allah kata dia kenal, tahu siapa orang ni. Cuma tak, kalau tengok ni dia, dia tahu macam ni. Macam kita lah, buah cempedak kita tak kenal. Orang kata buah cempedak macam buah naga begini. Kita tengok, oh ni buah apa ni cempedak, oh ya ya ya. Sebab dah ada gambaran. Nabi tak ada. Nah, dan ilmu banyak, dia tak boleh baca menulis. Dan library pun tak ada masa tu. Mana ada? Afsyah cukur pun tak ada. Kata orang tu lah, bukan aku kata. Dulu. Renung-renung kalah. Sangat beramal. Dulu kata nak. Malah aku nak tafsir kan. Dan tak ada. Dan Nabi tak tahu. Bila turun ayat tu tadi, Iqra tu, Nabi balik minta di Siri dan Selimut. Aisyah pun pergi jumpa tasyah sepupu dia. Siapa nama? Siapa nama saya? Yang Warakah. Warakah ya? Warakah bin Naufal bin Asad bin Uzzah ke apa? Saya tengok yang ketiga. Warakah ni sepupu kalau tak silap dengan Saidina Khadijah. Dia tu dah tua, dah buta, dah mati. Rasulullah pergi jumpa, bawa isteri. Ni abang aku ni macam mana? Ni bakso saya ya? Ni abang aku macam mana? Kata Warakah. Aku ni dah tua. Sebab Warakah ni orang yang berilmu. Dan dikatakan dia masa itu berpegang kepada ajaran Kristian. Aku ni dah tua. Kalau aku hidup lagi pada zaman kamu ni, yang datang tu Yamus kata dia. Yang datang tu Yamus. Dalam kitab ni dia panggil Yamus, bukan kata Nabi, bukan malaikat Jibril. Yamus ini ni Jibril ni. Kamu ni dilantik jadi Nabi. Kalau akulah hidup zaman kamu, nasyama aku akan bantu kamu. Dan kamu akan dihalau daripada kampung halaman kamu. Dia tahu lah. Nabi tuan-tuan, Nabi lah manusia yang paling berhikmah menyampaikan dakwah. Nabi lah manusia yang paling toleran dalam menyampaikan dakwah. Tidak ada manusia yang paling hebat dalam menyampaikan dakwah. Dalam keadaan Nabi menyampaikan dakwah yang begitu hebat sehingga dihalau, bahkan dia nak dibunuh. Nah, saya sekarang duduk ceramah, kadang-kadang orang kata ustaz mengajar tak berhikmah. Saya kata nak, sebab itulah kamu dibuang daripada masjid. Aku kena dah, tapi ada aku kecah. Nah, jangan kena batu belah sudah. Nah, kita nak yang Nabi yang benar-benar berhikmah pun kena. Kalau setakat aku labu-labi apa masalahan? Nah, kadang-kadang ini fenomena biasa. Baik itu tuan-tuan, bila orang lepas pada tu ya ayuhan mudassir ayat mudassir saya nama Allah ya wahai mudassir, orang yang berselimut, berdirilah beri ancaman. Mana siapa yang ikut ukur Allah, ni dia. Siapa tak nak ikut, ini dia. Allah ustaz pandai-pandai kata neraka hak milik Allah. Ya, neraka hak milik Allah, tapi Allah dah beri garis panduan. Bukan kita kata ni syurga, ni neraka. Dah, kita kata kalau buat macam ni surga, kalau buat macam ni neraka. Dia pula terasa. Tak, bukan. Kenapa cakap macam tu? Nabi ni, Nabi masa tu belum ada ilmu pun lagi. Baru ayat wahyu yang kedua je. Wahyu yang kedua. Kata dikatakan panjang tak boleh terima, baru terima ayat ya ayyuhal mundassir kamna ya muzammil. Belum ada. Kita nak nyampai dakwah, nak tunggu ada ilmu baru nak sampai dakwah. Bila? Berdakwahlah kamu sehingga kamu berilmu. Cuma ikut posisi kita lah.
Lah kalau saya orang kampung, ceramah cara orang kampung, dia lain macam prof, prof dia cara dia. Orang yang hebat cara orang hebat, betul tak prof? Ha, dia cara dia hantar pada mahasiswa, mahasiswi. Aku tak boleh mengajar mahasiswa, mahasiswi. Tak boleh mahasiswa, aku bolehlah mahasiswi. Ha, you are sui, sufi, sudurin lah tu. Ha, tu dia. Allah letak tu dah kena. Ya makcik, ya kak, ya. Amai datang malam ni, Allahu akbar kak oi. Sonok saya. Semayang terawih sunat je kak oi. Tak wajib pun, tak datang tak apa. Majlis ilmu sunat, tak dapat dosa. Renung-renung kalah. Selamat beramal. Kak, ni nak pesan ni. Kak dengar ya. Halau suami-suami kak. Nabi akhir, Nabi, sahabat Nabi tanya. Apa buat bila 10 akhir? Antaranya Nabi ikat kain. Apa maksud ikat kain? Faham-fahamlah orang tua, budak-budak ada ni. Nah, cakap kat suami yang datang ke masjid, ustaz sebut tadi ikat kain tu, jangan duk ganggu aku penat puasa-puasa ni. Pergi tidur masjid. Halal suami-suami datang tidur masjid. Saya selalu pesan, tidur masjid. Tak payah intikaf. Tak payah semayang tahajud. Ambil kain selimut, pantau kat situ je. Saya cakap kat isteri-isteri saya, minta maaf. Saya cakap, yang korang tiga-tiga ni, sorry, Ramadan lebih lagi 10 akhir, tidak ada giliran. Balik muka 13 Mei. Nah, saya kata berilah peluang. Sebelah bulan kepala aku pening nak bagi giliran kau. Siap tulis kat kalender lagi. Takut tersilap hari. Takkan ni tinggal 10 hari kamu tak boleh pergi? Yalah bang, kami pun faham. Macam ni bang, sila bang. Tiga-tiga setuju, kami dah tanda tangan. Tiga-tiga setuju. Tidur masjid lah. Boleh? Yang lelaki boleh tak ni? Oi, aku tanya ni. Eh, aku tiga boleh boleh tu tinggal, engkau seorang tak boleh tinggal. Apa barang? Latih-latihlah. Hati Anton Aziz, setuju? Boleh tak? Aku nak tengok malam ni, aku tak balik lagi. Amai. Saya daripada pukul 10 lagi saya keluar rumah ni, tak balik lagi ni. Ni nak kena gombak pula pukul 2 dah tentu balik. Balik pukul 2. Nak tahajud. Innalillah lah. Penat. Baik aku tidur kat masjid. Susah apa? Cuti sekolah. Lagi relax. Alhamdulillah. Dah isyak ke belum ni? Dah. Berhentilah. Panjang-panjang apa buat apa. Pesan 3 tu. Ini pun yang mudah sikit. Okey dah tu. Kita sambung. Sambung selepas ni. Ya. Selamat Hari Raya. Doakan saya insyaAllah. Saya pagi besok nak balik. Pagi-pagi lepas main subuh. Balik ke Kelantan, ke kampung halaman. Jumpa dengan mak mertuaku yang disayangi. 3 hari je. Buka puasa dengan mak mertua saya 4 hari. Balik pula dengan mak mertua sebelah sini pula. Al-maklum lah. Renung-renungkanlah. Selamat beramal. Balik raya sini pula. Mohon maaf anda terkasar bahasa. Anda terlanjur kata. Ya bahasa saya macam ni, nak buat macam mana. Saya cuba nak kontrol pun tak boleh dah. Ini cara saya. Tuan suka ke tuan-tuan tak suka pun. Ini je yang saya ada. Pada mana yang termampu untuk sama-sama. Wa rabbuka fakab fakabbir insyaAllah. Wa billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.